Nama saya Nono Jumno, Basar Pras Logistik Sat Brimopolda Papua, yang ditugaskan untuk penanggulangan COVID-19 diperbantukan di Polda Papua, dan sekarang lagi berjalan untuk menanggulangi masyarakat yang istilahnya lock di daerah masing-masing. Dan ini kita sebagai juru masak dari Sat Brimob, dipercayaan dari Dansat untuk membantu Polda untuk menyiapkan hidangan untuk makan siang atau makan malam. Pekerjaan masak untuk buka puasa atau tajil, kita bikin menu kolak ubi dengan porsi 500 gelas dan siap diedarkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan keadaan COVID-19. Bila mana kebutuhan masyarakat, kita siap mengedrop ke 3 lokasi. Hari ini tanggal 15 Mei, sore ini, kita drop tajil ke arah wilayah AB. Saya Ibu Mas Nisak, saya adalah pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Polisi yang sudah memberikan takjil ya, makan buka puasa buat anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah. Mudah-mudahan segala kebaikan akan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Polisi Republik Indonesia tetap jaya. Ya,